Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amika bil mazidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah wa kunu ma'as salihin. Muslimin yang dirahmati Allah, mimbarnya para jemaah agar tetap berpegang kepada akidah Islamiyah berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in. Jadilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Makmurkan rumah Allah dengan istiqamah dan ibadah, terutamanya salat berjemaah, terutamanya salat waktu berjamaah. Perbanyaklah selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والصلاة بينهم والقلب بين قلوبهم والأمن في قلوبهم والإيمان والحكمة والثبت على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رب العالمين لنجي نجارك نشكر سبحان نجارا يا مرتك على كل دواء dilimpahi rahmat kemakmuran dan keluarganya hidup dalam suasana kesabaran saling menghormati kekal harmoni. Ya Ghaffar ya Wahhab, limpahi kasih-Mu kepada para pejuang yang terkorban pertahankan kedaulatan tanah air. Tetapkan roh mereka bersama para saudara yang anugerahi kemuliaan. Ya Manan ya Razzaq, berkatilah hamba-hambamu yang melaksanakan zakat, wakaf dan shadaqah, kurniakan mereka rezeki yang melipat ganda, serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhi gulungan kufar dan masyakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menerima amanah. Kuat iman kami agar menjauhi perbuatan khianat seperti salah guna harta benda bukan milik kami, memberi atau menerima rasuah, menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri, serta jauhkan kami termasuk dalam hubungan yang mengabaikan tanggung jawab yang diamanahkan. Ya Malikul Mulk, jauhi negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggung jawab pimpin dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang amanah dan ikhlas, serta tegas kami berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan hukum. Ya Malik ya Hadi, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap raja kami mulia Maha Mulia Bapak Qasri Sultan Gerak Darul Ridwan Sultan Nazrin Muhyiddin Shah Kibir Marhum Sultan Hazdan Hibri Shah Al-Nawfurlah dan Raja Permaisuri Gerak Darul Ridwan Tuan Kuzdara Salim serta beragam raja dan seluruh rakyat Cilaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yuhdikum. Wa la zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.